Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Derosa Auto Channel. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video-video Derosa. Saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman selantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan tak lupa kita mengingatkan kepada teman-teman showroom yang barangkali mobilnya atau showroomnya mau direview, mau dibantu pasarkan agar bisa menjual dan bisa merekomendasi, bisa menghubungi nomor saya di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang masih cari-cari mobil bekas yang harganya murah, kita akan memberikan rekomendasi buat teman-teman nih yang mobilnya bagus serta kualitasnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Oke, saya ada di showroom rumahan ya, hitungannya showroom kaki lima apa nih? Kaki lima. Kaki lima ya. Pasar Kemis. Benar, kaki lima Pasar Kemis dengan Saung Uyakoi Motor. Motor. Oke, salam kenal, Bang Uya. Oke, siap. Gimana kabar ya? Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, sehat ya. Beliau adalah owner dari Saung Uyakoi Motor. Kita pengen tahu nih nomor teleponnya beliau serta alamatnya di lokasi ini ya. Silakan Bang, perkenalkan diri beserta nomor telepon. Ya, saya biasa dipanggil Bang Uyakoi. Bang Uyakoi. Alamat saya Pasar Kemis, Tangerang, nomor telepon 0812-1947-4656. Oke. Ya, saya hobi mobil-mobil lawas yang siap pakai terjangkau. Terima kasih. Tapi kualitasnya bagus ya? Bagus. Bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa. Alhamdulillah. Yang model seperti ini. Nah, teman-teman pantengin terus videonya. Jangan di-skip-skip. Barangkali ada teman-teman yang cari mobil-mobilnya ya. Oke Bang, ini ada mobil apa Bang? Ya, ini Starlet tahun 93. Starlet tahun 93. Ya, pajaknya hidup panjang. Manual Matic? Manual. Manual. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK daerah Tangerang Kabupaten ya. Kabupaten. Pajaknya bulan Desember hidup mati. Ya, hidup panjang. Hidup panjang, oke. Atasnya perorangan ya. Ya. Betul. Manual. Wow. Ini tahun 93 Bang? Ya. Dia udah injection apa masih karbu Bang? Karbu. Masih karbu. Tipe SEG. Tipe paling SEG, tinggi. 1300 ya. PSPW. Oh PSPW ya, ya. Oke Bang. Untuk mobil ini tahun 93 lawas nih Bang. Ya. Boleh dong kalau saya nanya-nanya ya. PR-nya apa aja Bang kira-kira? PR-nya ya paling kayaknya udah nggak ada sih, udah diperbaiki semua. Kaki-kaki. Kaki-kaki, ban baru semua empat-empatnya. AC dingin. Mesin enak. Pajak saya hidupin. Nggak ada yang rembes. Udah pokoknya siap luar kota. Siap luar kota. Nggak ada karatan juga ya Bang. Nggak ada. Oke. Nggak ada yang propos. Sudah kita baca ini sama ownernya langsung. Insya Allah mobilnya sudah aman. Nggak ada yang propos, nggak ada yang tadi minus-minusnya ya. Insya Allah mobilnya siap pakai. Nah, kita pengen tahu Bang, harganya berapa Bang Uya? Saya biasa buka harga 40. 40 juta? Ya, karena ini tipe yang tinggi, SEG. Tipe tertinggi 1,3 SEG ya? SEG, bukan SE-nya. Tapi bisa nego Bang? Bisa, bisa. Nego berapa Bang? Ya, paling saya habis di angka 36.500 lah. 36.500? Ya. Tapi buat teman-teman yang nawar 36.500, ke bawah dikit boleh Bang ya? Kesini aja ya? Ngobrol bareng di sini ya? Ya, mungkin pengaruh kopi bisa turun. Ya, bisa turun. Oke, pada prinsipnya Bang Uya ini fleksibel ya teman-teman. Ya sekiranya teman-teman serius, telepon datang ke sini negosiasi. Ya, ya Bang ya, seperti itu ya Bang ya. Pasar Kemis. Betul. Oke Bang, selanjutnya ini ada mobil apa nih Bang? Agya. Agya. Iya. Agya tahun berapa nih Bang? Ini saya nggak sengaja belanja. Nggak sengaja belanja. Ya nggak sengaja, karena saya nggak hobi mobil baru. Nggak hobi mobil baru. Cuman berhubung sesama showroom. Betul. Dia nawarin, ya udahlah harganya masuk, saya bayar. Tahun berapa nih? 2014 TRD. TRD manual, Matic. Manual. 2014 TRD. Oh, asli Cilegon Banten. Iya, Banten. Berplat genap teman-teman, pajaknya di bulan 4 itu mati. Ya, mepet. 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 Mati, Bang. Ini udah mulai. Ya, gampang lah bisa di pokoknya tiba panjang ya. Ya, didamai-damai bisa. Kilometernya berapa, Bang? Kilometer 140 kalau nggak salah. 140 perorangan. Ya, perorangan. 2014 tipe G TRD. TRD. Bertransmisi manual. Warna grey. PR-nya apa aja Bang? PR-nya paling ada baret-baret dikit. Baret-baret dikit ya, masih kategori dandan sopan ya? Iya, baret-baret pemakaian. Oh, minusnya selain baret-baret apa lagi Bang? Udah itu aja. Kaki-kaki, mesin apa segala macam? Bagus, bagus. AC dingin. AC dingin. Ini yang tipe 1000cc. Bang, teman-teman pengen tahu Bang, harganya berapa Bang? Saya minta 88 juta, bisa 88 nego. 88 juta masih bisa nego? Ya, sambil ngopi lah.
Sambil ngopi, teman ya. Puasa bang. Nanti habis buka puasa. Ya. Berarti sampai malam dong bang ya. Iya betul. Sampai malam. Duh teman-teman, Bang Uya ini insya Allah dagangnya sampai malam. Ya. Buat teman-teman yang mau janjian, telepon aja, ngopi bareng di sini ya bang ya. Iya. Nah teman-teman, selanjutnya nih kita ada mobil lawas Kijang LSX Solar. Ya. Tahun berapa nih? 97. Tahun 97. Wih, yang kapsul LSX Solar teman-teman, warnanya grey. Bodi udah siraman bagus tapi ya. Bagus. Tapi ya, oh. Benar. Bandar masih tebal. Solarnya bagus ya, Bang? Oh, normal. Enggak ngebos ya? Kami enggak ada ngobos-ngobos. Enggak ada yang karatan, Bang? Kagak ada. Boleh dicek. Mesin-mesin enak semua, kaki-kaki empuk. AC dingin. Nah, teman-teman ini yang sudah solar. Bertransmisi manual ya, Bang ya? Manual. Berplat genap teman-teman untuk alamat tersangka di daerah Tangerang Kota. Dan pajaknya di bulan Oktober hidup mati bang. Telat. Bulan 10, terima panjang atas sama perorangan. Udah dibacain teman-teman ya. Bodinya masih Orion, dalam pun masih Orion ya bang ya. Bagus. Oke bang, harganya berapa bang? Saya buka harga 70 nego. Tahun 97 solar. 97 solar. Bodinya sih bagus, mobilnya bagus ya teman-teman. Ya paling yang nggak ori di pelek aja. Tapi buat teman-teman yang mau nego lagi, datang aja ke sini. Harganya dibuka open price se 70 nego. 70 juta nego. Iya. 70 juta nego. Bang, ada yang nawar 60 enggak bang kira-kira? Udah ada yang nawar 63. Udah ada yang nawar 63. Ya, saya belum kasih. Belum kasih. Bang, kita selanjutnya kita ke sana, Bang. Ya. Oke, selanjutnya ya teman-teman, kita ada mobil lagi nih. Mobilnya masih sangat bagus dan masih dalam kategori Kijang kapsul. Tahun berapa nih bang? 2003 LX. Ya. Oke, berplat genap teman-teman untuk alamat tersangka di daerah Tangerang Kota juga. Kota. Manual. Oke, bang. Kondisi mobil seperti apa bang? Kira-kira? AC double ya? Single. Ya. Power steering sudah ya? Udah. Power steering, central lock, power window. Ya. Oke, nah ini teman-teman tipenya masih orisinil, cuman bangku belakangnya sudah di mengharap depan. Upgrade, betul. Minus mobil ini ada bang? Kira-kira? Itu ada tuh, baret-baret aja tuh. Baret-baret pemakaian. Iya. Tuh. Oke, ini bensin ya bang ya? Bensin. Bensin injection yang 1800 cc. Iya betul. Bang, ini manual, minus sudah dibilangin, pajaknya bulan 9 hidup bang? Hidup. Panjang. Bang, harga berapa bang? Saya buka 60. 60 juta. Ya. Masih bisa nego, Bang? Bisa dikit-dikit. 55 dapat enggak, Bang? 58 57 bolehlah. 58 57. Iya. 58 57. Tapi ya. Mau nego lagi masih bisa ya ke sini ya. Ya, ke sini aja langsung. Oke, itu harganya masih sangat merekomendasi. Yuk, enak. Bang, kita selanjutnya ada mobil lagi. Ya. Selanjutnya kita ada mobil Taruna. Ini Taruna tipe apa, Bang? Tipe CSX. Tipe CSX. Mesinnya injection. Tipe CSX, mesinnya injection tahun 2003. Pajak hidup. Berplat genap teman-teman untuk alamat SNK di daerah Tangerang Pasar Kemis, Tangerang Kabupaten. Pajaknya panjang 2 Desember. Iya, Desember. Hidup mati. Hidup. Warna biru manual. Ini yang sudah dua warna ya, Bang ya? Iya, dua warna. Dua warna, tapi yang tipe CSX. Dia dua warnanya di bumper. Bang, minus mobil ini apa, Bang? Minusnya belum di salon aja. Belum di salon. Ya, teman-teman kita nanya minusnya dulu deh daripada plusnya. Karena kan kalau plus tinggal teman-teman bisa lihat kondisinya masih cukup layak pakai. Mesin-mesin ada yang rembes enggak, Bang? Enggak ada. Alhamdulillah. Enggak ada rembes. Masih dingin. Mesin masih enak dipakainya. Masih enak larinya. Oke. Kayak kaki enak. Enak. AC dingin. Iya. Yang kropos-kropos enggak ada. Enggak ada kayaknya. Bener, Bang? Enggak ada. Udah dibetulin semua. Udah dibetulin semua. Tuh, teman-teman sudah direkondisi rapi. Teman-teman sudah terima pakai, Bang. Buat dipakai luar kota. Siap enggak, Bang? Siap, Bang. Iya. Oh, siap tempuhur tuh, teman-teman. Jaminan dari Abang Uya nih. Ya. Insyaallah mobilnya yang dibacain sesuai dengan kondisinya. Tinggal lari ke harga, Bang. Izin mah harganya tahu, Bang. Saya buka harga di angka 57. 57. Kalau rekan-rekan penasaran buat nawar ya datang aja ke sini. Bang, 50 dapat enggak, Bang? Belum. Kayaknya 53 lah. 53. Iya. Nah, Bang Uya ada lagi barangkali yang mau disampaikan sebelum kita sudahi? Ya, ada lagi enggak? Insyaallah ibaratnya kita penjual mobil lawas
tapi kita pilihan kualitas juga. Disortir ya? Disortir, ibaratnya kita nggak sembarang belanja. Nggak sembarang belanja. Ibaratnya kita berani buka jual tinggi karena kita juga emang belinya udah tinggi. Belinya udah tinggi, betul. Ya, seperak dua perak lah kita paling ada. Oke. Sekian dan terima kasih. Nah, berikut tadi ulasan dan keterangan dari Bang Uya. Insya Allah, mobil yang dijual sama beliau sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Dan harganya pun saya rasa masih sangat pantas dan merekomendasi. Oke, berikut tadi yang telah kita uraikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya dari Derosa Auto, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.